Dalam jam ini juga kita akan memfokuskan kepada isu politik iaitu pilihan raya negeri Johor. PRN Johor menyaksikan beberapa parti bertanding buat kali pertama dan berhasrat untuk melebarkan sayap mereka seperti Muda dan Warisan. Dan pastinya ia memberi saingan sengit untuk parti politik bagi memperkenalkan strategi mereka untuk memenangi hati rakyat. Dan ada yang memperkenalkan calon muda, ada juga yang memperkenalkan muka baru. Untuk membincangkan mengenai isu ini, kita akan bersama dengan Fauzi Fazil, iaitu fellow pendidik MBM. Assalamualaikum, selamat pagi Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi, pertama sekali kita ingin melihat kepada pengundi muda yang berusia 18 tahun ke atas secara rasmi kini sudah boleh mengundi, dan dalam PRN Johor ada lebih kurang dalam 749,000 penambahan 28% pengundi, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan pengundi muda dalam PRN Johor adalah 40%. Dan apa yang dikatakan kelompok ini bakal membuat game changer dalam politik Malaysia? Game changer yang bagaimana sebenarnya boleh kita saksikan sebenarnya untuk pengaruh undi muda ini? Baik, ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Kabin pada hari ini. Pada soalan tadi, game changer yang bakal dipengundi-pengundi muda ini, saya melihatkan bahawa isu yang diketengahkan oleh golongan pengundi ini sangat cenderung kepada isu tentang pengangguran dan perumahan. Mungkin kurang tekanan kepada golongan-golongan dewasa. Ini saya tengok golongan muda yang menghendaki isu pengangguran dan perumahan diselesaikan akan parti-parti politik yang memperjuangkan isu-isu tersebut. Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat bagaimana penambahan pengundi muda dalam pilihan raya negeri Johor, PRN Johor, yang mana kita lihat sebanyak 749,000 pengundi muda dan penambahan 40% untuk PRN Johor. Tetapi di peringkat nasional, kita mempunyai pertambahan 1.8 juta untuk kelompok pertama undi 18 yang didaftarkan untuk kelompok pertama sahaja, dan kita jangkakan menjelang PRU yang ke-15 nanti mungkin pertambahan itu akan meningkat dengan lebih berganda. Tetapi isu utamanya sekarang ini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk memastikan bahawa proses demokrasi ini dapat difahami oleh pengundi yang berusia 18 ke 20 tahun. Dan dalam masa yang sama, kita ingin lihat bagaimana sebenarnya, memang benar Fauzi, kita nak lihat pengundi muda 749,000 ini keluar turun mengundi kesemuanya memang agak mustahil. Tetapi bagaimana sebenarnya parti-parti politik boleh mainkan peranan mereka untuk memastikan bahawa mereka ini dapat memancing pengundi muda keluar untuk mengundi, raikan proses demokrasi itu, Fauzi? Okey, baik. Untuk buat masa sekarang, saya melihat apa yang dilakukan oleh parti-parti politik adalah cuba memancing golongan-golongan pengundi luar untuk menjadi pengundi PUS. Tapi kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Keadilan semalam, iaitu Datuk Seri Shafuddin Nasution, menyatakan hanya 1% daripada pengundi Johor yang berada di Singapura berdaftar sebagai pengundi PUS. Daripada 200,000 golongan pekerja, termasuk golongan belia yang berada di Singapura, hanya 2,000 orang sahaja yang berdaftar sebagai pengundi PUS. Dan saya tengok usaha ada dilakukan untuk menarik golongan belia untuk menjadi pengundi. Tapi agak singkat masanya dan agak terlambat dalam keadaan sekarang. Jadi apa perlu dilakukan, Fauzi? Saya lihat untuk masa yang singkat, kita lebih kurang beberapa minggu ini, hanya memanjangkan tempoh untuk pendaftaran pengundi PUS itu hanyalah satu-satu cara yang saya dapat lihat buat masa sekarang. Okey, dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat dan juga berbincang berkaitan dengan pengundi undi 18 ini. Politik Malaysia, adakah dengan kemasukan undi 18 ini, adakah politik Malaysia bergerak ke depan dengan meninggalkan perseteruan politik lama? Daripada dulu kita lihat pemimpin-pemimpin berkisahkan watak-watak lama, dan bukan bermaksud pemimpin politik yang lama ini tak penting. Tetapi Malaysia juga perlu diberikan nafas baru. Mereka yang muda tidak memiliki beban sejarah dan juga pergelutan politik lama yang tidak berkesudahan. Dan mereka juga akan melihat kepada ataupun meninggalkan politik perkauman dan sebagainya. Adakah ini dapat kita saksikan dengan PRN Johor undi 18 yang akan mencipta sejarah nanti, Fauzi? Okey, baik. Yang pertamanya, saya melihat pasti
gendam-gendam politik lama ini tidak terbawa oleh golongan 18 hingga 20 tahun ini. Dan mereka, kalau mengikut kajian dilakukan oleh pengkaji UPM pada tahun ini, menunjukkan mereka lebih cenderung kepada isu tadi, pengguran dan perumahan. Dan mereka tidak begitu cakna tentang tentang perdebatan politik atau sebagainya. Dan saya lihat, tapi sayangnya golongan muda ini saya lihat mungkin akan kurang terlibat dalam PRN kali ini, kerana tren yang ditunjukkan oleh PRN Melaka dan PRN Sarawak menunjukkan 60% pengundi yang keluar mengundi. So saya risau bahawa walaupun golongan muda ini, golongan belia ini yang 18 ke 20 tahun ini tidak terpalit dengan isu-isu dendam politik, tapi penyertaan mereka dalam PRN Johor ini mungkin rendah berdasarkan PRN-PRN sebelum ini. Jika PRN Johor ini ramalan awal melihat kepada ia akan lebih rendah, dan bagaimana sebenarnya kenapa ia akan rendah? Apa faktor-faktor? Adakah mereka penat dengan melihat kepada PRN demi PRN demi PRN, ataupun ada perkara-perkara lain yang mungkin boleh kita bincangkan bersama? Okey, kalau kita tengok data yang ditunjukkan oleh Indeks Belia Malaysia, sosialisasi politik dalam kalangan belia ini memang rendah. Kalau kita tengok, dia menurun, malah menurun setiap tahun. Pada tahun 2015, sosialisasi politik dalam kalangan belia hanya lebih kurang 46%. Tahun 2019, dia menurun menjadi 29%. Makanya saya melihat sebenarnya isunya bukan hanya PRN Melaka, tetapi sosialisasi politik, intervensi pihak-pihak berwajib untuk membawa golongan belia masuk dan menyertai cakna tentang politik ini berkurangan dari tahun ke tahun. Makanya dalam PRN Melaka dan Johor ini tidak terkejut dengan keadaan Omicron, COVID yang melanda ini. Kita dapat lihat bukan hanya disebabkan oleh pengetahuan politik itu rendah, malah faktor-faktor kesihatan akan menyebabkan golongan-golongan belia ini risau untuk keluar mengundi. Dan adakah golongan belia ini sebenarnya menunggu kepada pilihan raya umum yang ke-15 barulah mereka mahu keluar mengundi? Kerana ada juga pandangan yang boleh saya kongsikan bahawa mereka merasakan bahawa tiada gunanya untuk keluar mengundi sekarang kerana rasakan dunia politik, perseteruan politik antara parti-parti, watak-watak lama dan sebagainya ini tidak berkesudahan, dan garis pemisah antara kawan dan juga lawan itu semakin menipis. Jika mereka mengundi parti ini, ada kemungkinan besar calon yang diundi itu melompat ke parti yang lain dan sebagainya. Adakah ada faktor-faktor akta anti lompat parti juga masih kita jangkakan mungkin akan dibentangkan pada bulan Mac ini apabila parlimen bersidang? Adakah mereka menunggu PRU yang ke-15 apabila semua perkara telah pun diselaraskan, ada akta anti lompat parti, ada kerangka yang lebih menyeluruh berkaitan dengan politik? Adakah itu sebenarnya boleh kita lihat untuk memastikan ataupun melihat gelombang pengundi muda ini membawa kesan yang besar dalam PRN ataupun PRU? Saya melihat gelombang pengundi muda untuk PRN kali ini mungkin rendah, kerana seperti yang dikatakan oleh Hafizi tadi, saya turun ke lapangan dan bersembang juga dengan golongan-golongan belia di PRN Melaka terutamanya. Dan saya dapati mereka memang golongan belia tidak berminat untuk terlibat dalam PRN Melaka pada waktu itu, dan lebih menunggu pada PRU 15 apabila saya bersembang dengan mereka, berbicara dan mendapatkan pandangan mereka. Dan saya rasakan benda yang sama juga berlaku di Johor, kerana golongan belia seperti saya katakan tadi, tahap sosialisasi politiknya sangat-sangat rendah. Malah kalau kita tengok dalam golongan mahasiswa di Malaysia sendiri, 57% golongan mahasiswa di Malaysia mempunyai tahap pengetahuan politik yang sangat rendah. Itu golongan belia yang paling terpelajar. Kalau kita pergi kepada golongan belia yang kurang pendidikan, makanya tahap penglibatan politik mereka akan lebih rendah. So saya rasa PRN Melaka ini tidak akan menunjukkan perubahan, PRN Johor ini tidak akan menunjukkan gelombang belia itu yang sangat besar. Tapi saya menjangkakan mungkin dalam PRU 15 berdasarkan dapatan di PRN Melaka, golongan belia akan lebih berminat dalam PRU 15 nanti.